Selaku Kru TV PSS Azam Uji SMK Putrajaya Persen 92. Kini saya bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Zaidin bin Husin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Tuan, ya. Bagaimanakah Kementerian Pendidikan melihat peranan serta merentas desa dalam pembangunan holistik murid dan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan pelajar di seluruh negara memperoleh akses dan sokongan yang mencukupi untuk terlibat dalam aktiviti serta merentas putra ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wartawan daripada SMK 1992. Selamat datang. Jadi berkaitan dengan bagaimana peranan mentah desa dalam pembangunan holistik bagi pelajar, kita melihat aktiviti mentah desa ini satu perkara yang penting dan elemen pembentukan jati diri pelajar. Ya. Terutama kita jadikan mentah desa ini satu aktiviti yang sihat. Bukan saja kita nak cari kemenangan, kita nak pelajar-pelajar Putrajaya menjadikan aktiviti mentah desa sebagai satu aktiviti kehidupan seharian. Arah kehidupan yang sihat. Nah, itu yang paling penting. Kerana kita lihat Putrajaya ini slogan ni bandara yang sihat, bersih dan sebagainya, seharusnya mempunyai penduduk juga sihat mereka. Jadi disitulah peranan aktiviti mentah desa di sekolah perlu diterapkan. Jadikan satu amalan supaya anak-anak pelajar menjadikan satu kebiasaan memikirkan ada masa untuk dia beriadah. Itu paling penting. Jadi akhirnya kalau ini dijadikan satu aktiviti yang berterusan, bukan di peringkat sekolah, di rumah, cuti, jadi cuti untuk beriadah, jogging dan sebagainya, insyaAllah kita akan dapat melahirkan anak-anak pelajar yang holistik, sehat, berfikiran jernih, bersih dan akhirnya akan menjadikan pembentukan satu warga pelajar yang mantap. Jadi yang berkaitan dengan apa ini akses ya, dalam mentah desa ini bagi pihak Putrajaya jabatan, saya memikirkan perkara-perkara yang penting bagi kita dapat melarikan banyak atlet-atlet bertaraf antarabangsa. Seharusnya kita ambil peranan dengan perbarangan Putrajaya, minta dia pelajar-pelajar boleh gunakan segala kemudahan yang ada Putrajaya ini untuk pelajar-pelajar kita berlatih dan gunakan periadah dan sebagainya. Jadi itulah, dan kita tak ada halangan terhadap keterlibatan pelajar-pelajar dalam untuk periadah dan bersihkan. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.